What's up basketball fans, balik dengan Rocky Padilla. Kita kembali lagi ke Next In Line. Hari ini gue ingin memfeature salah satu pemain muda yang berbakat dan yang membuat gue penasaran. Karena memang jujur gue belum pernah menonton dia secara langsung, tapi gue udah memantau dia cukup lama. Gue memantau dia mungkin sekitar 2 bulanan lewat Instagram klub basketnya, yaitu generasi muda Cirebon. Dan pemain yang gue maksud adalah Likemo Victor Deo. Dia ini umurnya masih 17 tahun, tingginya sekitar 186 cm. Dan tadi pagi kita sempat ngobrol dikit-dikit, gue memperkenalkan diri gue kepada dia. Dan dia bilang bahwa dia sangat comfortable sekali bermain di wing position, yaitu shooting guard dan juga small forward. Dan gua jujur pertama kali lihat dia itu adalah di instastorynya generasi muda Cirebon, dimana gue lihat wah ini ada pemain, dia sangat bagus sekali mekanik tembaknya dan juga cara ngedrive-nya sangat agresif, lalu juga atletis sekali. Dan salah satu alasannya lagi saat gue research adalah dia merupakan seorang mixed blood, dimana dia memang memiliki darah campuran Kamerun karena memang ayahnya berasal dari sana. Jadi kalau dilihat memang trennya di Indonesia adalah mixed blood saat ini ya, untuk di basket, dimana ada Hendrik, ada Derek Michael, ada Julian, dan juga ada Michael James. Dan gue harapkan kedepannya akan semakin banyak aja nih pemain mixed blood yang mau bermain basket, agar basket Indonesia kedepannya juga bisa semakin maju. Beda banget sama zaman gue ya. Kalau zaman gue dulu adalah Indoverse, jadi pemain yang memiliki darah Indonesia tapi gedenya di Amerika biasanya pindah ke Indonesia untuk mencoba peruntungannya di liga profesional. Biasanya banyak yang gagal karena nggak biasa dengan culture-nya di Indonesia. Hanya dua yang menurut gue paling sukses yang gue inget di on top of my head, yaitu Thomas Teddy Kurniadi dan juga Mario Wusang. Mario Wusang boleh dibilang adalah one of the greatest of all time-nya Indonesia. Oke, balik lagi ke Deo. Jujur, gue gak terlalu banyak tahu tentang permainan Deo, tapi permainan ini gue sempat post di instastory gue. Jadi itu mengundang beberapa orang untuk memberikan gue scouting report untuk Deo, dan salah satunya adalah Om Alvin. Dan Om Alvin ini memang dia itu bekerja dengan dekat dengan talenta-talenta muda di Indonesia. Jadi dia ngerti nih tentang permainan Deo. Dan dia bilang anak ini simple sekali bermainnya, bener-bener simple and effective. Dimana kata dia, ya kalau dijarakin akan ditembak, kalau dideketin ditempel sama dia akan di drive, karena memang first step-nya cukup kencang. Dan yang pasti anak ini katanya memiliki attitude yang bagus banget, nggak tengil, dan memang mau bekerja keras untuk bisa berkembang ke depannya. Dan itu adalah attitude yang penting banget, kemauan untuk bisa improve dan juga kerja keras, karena kalian tahu kerja keras itu hasilnya tidak akan membohongi nantinya. Dan gue seneng Deo ini berada di generasi muda Cirebon, karena menurut gue itu adalah salah satu klub basket ternama di Cirebon. Dan gue yakin ke depannya dia pasti akan bisa improve skillsnya, karena memang teammates-nya juga di GMC menurut gue adalah teammates yang bagus-bagus juga. Jadi akan saling mendorong nantinya ke depan untuk bisa improve game-nya mereka masing-masing. Dan Deo ini kalau gue lihat dari fotonya, dia kayak pernah bermain untuk Jawa Barat ya. Mungkin ini pas ke Jurnas kali ya, jadi gue miss kali nggak nonton waktu itu. Mungkin ini KU 16 tahun, karena waktu itu memang KU 16 tahun yang gue nggak nonton. Saat itu gue lagi priwet, sayang banget. Tapi gue pengen banget ke depannya memang nonton Deo ini agar gue bisa tahu talentnya seperti apa. Tapi yang pasti Deo, please keep working hard and good luck untuk timnas muda elitnya. Semoga Deo nanti bisa kepilih sebagai salah satu anggota pemain untuk timnas elit, karena memang dia masuk di 57 besar ya, kemarin itu yang dirilis oleh Perbasi. Jadi memang berarti Perbasi pun udah tahu tentang anak ini, udah tahu tentang skillsnya ini. Berarti legit, berarti ini lumayan bagus si Deo ini. But gue sih berharap Sabtu ini semoga aja, gue lagi mencoba untuk berbicara dengan GMC saat ini agar kita bisa arrange mungkin scrimmage game hari Sabtu. Semoga gue bisa melihat beberapa talenta muda di Cirebon. Jadi siapa tahu nanti ada yang bisa di feature juga di Next In Line kalau memang ada yang bisa impress gue nanti di sana. But gue seneng banget sih, gue pengen memang mengembangkan segmen ini lagi Next In Line ke depannya, karena memang ini merupakan passion gue, yaitu untuk mencari talenta-talenta muda. Jujur kemarin waktu di Surabaya kan gue sempat bikin coaching klinik, itu ada 3 pemain yang masih SMP menurut gue punya potensi tinggi sekali. Gue belum bisa sebutin namanya mereka karena memang gue juga belum pernah melihat mereka main secara langsung. Baru main kita main 5-on-5 doang di sana dan juga 3-on-3. Nah, 3 nama ini ada salah satunya itu umurnya masih 14 atau 13 gitu, tapi tingginya ada 185 cm. Dan yang paling mengejutkan, dia mainnya posisi wing. Nah itu gue kaget banget, biasanya kan umur 13 atau 14 185 cm biasanya mainnya langsung center ya, tapi dia main memiliki skills itu sebagai guard. Gila, katanya memang sih karena dia baru aja dapat growth spurt-nya dia, jadi dia baru tumbuh 10 cm. Itu kenapa dia bilang dia masih memiliki skills guard-nya dia. But gue seneng banget sih melihat makin banyak aja talenta-talenta muda basket di Indonesia, dan semoga semuanya semakin semangat latihan, dan semoga aja pandemi ini cepat berakhir biar kita semua bisa menonton pertandingan lagi, dan semoga juga Ko Rocky bisa menemukan nih talenta-talenta muda nggak hanya di Pulau Jawa aja, tapi di luar Pulau Jawa juga, karena memang itu adalah goalnya dan juga mimpinya Ko Rocky ke depannya untuk bisa makin berbaur dan juga makin bisa menemukan baik talenta-talenta muda ke depannya. So, thank you so much untuk semuanya yang sudah nonton, and of course gue mau bilang dulu ke Deo, keep working hard, you know, I know you can do it, dan semoga aja bisa lolos juga ke timnas muda elite, and of course bisa improve day by day setiap harinya sebagai pemain basket dan juga sebagai anak muda di Indonesia. So thank you so much semuanya yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.